Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini saya nak terangkan mengenai halia. Bagaimana kita untuk menanam halia. Sebenarnya untuk menanam halia cukup mudah. Apa yang kita lihat, jarang sekali orang tanam halia. Cuma kali ini saya nak terangkan kepada penanaman halia dalam polybag saja. Okey, sekarang ni apa yang kita lihat ni adalah anak halia yang ditanam dalam tray semayan. Anak-anak ini berumur lebih kurang sebulan daripada ubi dia, ubi pula, daripada induk halia. Dia tanam sebulan, lepas tu akan keluarlah mat tunas dan keluar. Dan ini kita boleh pindahkan dalam polybag. Kita sediakan awal polybag, campuran media pada tanam untuk tray semayan ni adalah menggunakan kokopit, lepas tu campur sedikit tanah supaya ia lebih gembur. Okey, halia yang telah tu kita pindah ke dalam polybag. Untuk kali ini saya guna hanya polybag 16-16. Tapi sebenarnya lagi besar polybag lagi baik sebab pertumbuhan isi halia dia mengikut pada berapa besar media yang kita pakai. Okey, polybag yang besar lagi bagus lah. Sama ada 24-24 ataupun kita guna guni terus. Okey, kalau ikut umur pokok ni, sekarang ni umur pokok hampir 2 bulan daripada kita pindah. Okey, halia yang saya target ni adalah untuk halia muda. Jadi untuk halia muda kita hanya tanam 4 bulan dan kita sasar kepada untuk polybag ni 1 kilo hingga 1.5 kilo saja. Tak banyak. Jadi untuk penanaman halia ini saya buat ada dua keadaan. Untuk halia yang pertama, untuk tempat yang pertama ni saya secara terbuka untuk direct matahari, dan satu lagi kawasan iaitu ini semua ni untuk kawasan terbuka direct matahari. Okey, ini adalah untuk kawasan kedua. Itu kawasan kedua saya menggunakan netting, itu pelindungan lah untuk bahagian atas supaya kita hanya dapat lebih kurang 50 hingga 60 sahaja cahaya matahari. Okey, dan umur pokok ni baru sahaja dipindahkan, iaitu lebih kurang sebulan sahaja daripada tray semayan pindahkan. Ini lebih kurang dalam tray ni hampir baru seminggu hingga 2 minggu ikut pada plot lah. Okay. Yang ini yang kita lihat ni dalam proses pertumbuhan. Dan apa pengairan yang saya guna adalah secara sistem irigasi. Namun gini, saya gunakan sistem irigasi hanya untuk bantuan air saja. Tidak menggunakan larutan baja dalamnya. Baja saya hanya letakkan bagi atas. Untuk permulaan ni saya gunakan NPK Green. Okay. Yang biasa kita guna untuk dalam pertumbuhan pokok awal. Okay, untuk memberi bantuan awal kepada pokok. Okay, dan saya akan cuba lihat lagi dalam situasi bagaimana lindungan ini dapat memberi kesan yang baik kepada pertumbuhan anak halia ini. Okay, kita akan tunggu dalam masa 4 bulan daripada kita letak dalam polybag. Kita akan lihat dan kita tuai sebagai halia muda. Untuk halia tua, kita tuai dalam 7 hingga 9 bulan melihat kepada kesesuaian media. Dan media yang saya guna ni sama juga, iaitu media kokopit dicampur dengan tanah, iaitu kokopit 3, tanah ni satu bahagian saja. Okey, sebab untuk mendapat keadaan yang media yang yang longgar lah, media yang longgar supaya senang untuk pertumbuhan akar dan juga untuk isi halia tersebut. Jadi pelbagai, di mana yang saya guna ini kokopit yang recycle sebenarnya, sebab itu dia sudah lembut, warna agak perang gelap. Sebenarnya saya gunakan konsep recycle, tapi dia masih belum jadi kompos. Tapi kalau menjadi kompos lagi baik sebenarnya, sebab sifat kompos lagi longgar struktur media tersebut. Jika ada kompos lagi baik sebenarnya.
Cuma kos kompos, jika anda dapat buat kos kompos sendiri lagi baik lah, berbanding dengan media Google Pit awal. Okay, kalau dilihat ni ya, hanya satu saja yang tumbuh. Jangan risau, sebab induk ini sebagai makanan kepada pertumbuhan ini, kepada pertumbuhan pokok awal. Jadi saya hanya letak satu saja sebagai melihat kepada perhatian. Okey. Kalau yang ini bukan pada induk eh. Ini hanya satu juga induk, cuma dia mengeluarkan 4 mata tunas. Jadi pertumbuh suaranya akan lagi cepatlah berbanding daripada satu. Okey. Itu yang ketiga. Jadi pulang pada bagaimana cara nak memotong halia daripada induk kepada kecil-kecil. Nanti itu satu bahagian lagi lah. Saya akan buat satu lagi video untuk penyediaan anak benih daripada induk halia yang besar tu kita potong, dan bagaimana kita potong-potong, kita melihat pada ruas dan mata tunas halia pada induk.